hari ini saya akan ganti bagian isobo belakang lah. Bagi isobo belakang ini sangat mudah, hanya perlu tanggalkan skru dan atas bawah, dan boleh tanggalkan isobo lama lah. Ini tidak seperti bagian depannya, isobo depan. Isobo yang saya guna ini adalah isobo gas ya. Yang mana isobo ini dia ada dua jenis lah, isobo minyak dan juga isobo gas lah. Seperti yang saya sudah tutorialkan sebelumnya, itu saya guna isobo minyak ya, dia bukan gas. Kita tekan dan dia akan naik balik. Terbeza dengan isobo minyak. Isobo minyak tuh bila kita tekan dia tidak akan naik ya, dia akan mati di situ. Kita perlu gunakan spanner 14. Perlu cek sedikit. Isobo lama, isobo ini betul sudah mati. Kita tengok. Jadi isobo gas ya, tapi ya, sudah mati. Skru bawah, ada skru bagian atas ya. Sudah diketatkan. Next tire. Hanya perlu jack sedikit lah. Oke. Oke, bagi isobo yang masih elok. Dia akan naik balik lah. Tapi sekiranya isobo yang sudah mati ataupun sudah leaking. Dengar nih. Ini sudah leaking. Menandakan benda ini sudah loose lah. Apabila kita melalui bagian bonggol ataupun lubang, benda ini sudah tidak function, dia tidak akan serap hentakan pada bagian tire. Kita boleh tengok yang masih elok nih.
tekannya pun sangat keras. Dia akan memanjang dengan sendirinya, tetapi berbeza juga dengan ezobe minyak ya. Ezobe minyak dia tidak akan memanjang. Kalau ezobe gas kita tekan, dia akan memanjang lah balik. Ezobe minyak tidak. Tapi ini model sama gas, tapi memang sudah lus, sudah bocor. Oke. Sekiranya orang ingin tukar bagian spring karena tanggal ezobe ini lah, hanya perlu tanggal ezobe saja dan benda ini boleh tekan sedikit turun dan spring ini boleh dicabut. Ataupun sekiranya orang ingin tukar rabah ini saja, orang tanggalkan ezobe. Ini perlu tekan sedikit turun dan spring boleh dicabut lah. Untuk mengganti ezobe bagian belakang ini senang saja. Dia hanya ada dua skru. Yang depan itu memang rumit lah sedikit. Perlu jack bagian spring, tekan bagian spring untuk tanggalkan spring itu daripada ezobe ya. Oke, nah ini senang saja. Kita ada satu skru dan juga bagian bawah. Dan perlu guna satu jack. Sebenarnya korang tidak mempunyai hydraulic jack, korang pakai jack manual tu saja pun boleh. Dan hanya perlu guna hammer untuk memudahkan. Dan juga ini size socket size 14.